بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعهم لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه yang keempat dari penyakit من di montong berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi. Menyakiti hati orang yang dipandiri. dan terkadang sampai ke peringkat membutuhkannya atau menyentuh hal-hal pribadinya. Lihat debat presiden toh, memburukkan orang Jadi nah. kita kita nang pendukung presiden A, presiden B, presiden C, luput benar bila kita berhualan nyamannya orang seorang ada dapat apa-apa. di dunia orang nyamannya seorang maka di dunia sakit di akhirat sakit juga kita memang harus beisi pemerintahan kacau karena dunia ini bila ada jenang memegang kendali itu tapi paling tidak kita nih jangan karena kita mendukung A, mendukung B, mendukung C, lalu kita memburukakan orang. Hakun berdebat, hakun bahuhualan. Oh si Anu ini, 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 si Anu nang ini, nang ini. Napa baiknya kita memburukakan orang, napa? Kita aja banyak Keburukan Ayo kita memilih calon A kah, calon B kah, calon C kah Tapi sekali lagi jangan kita memburukakan calon lain yang kadang kita pilih Debat tentang politik Seorang panurihan juga biar Kemudian dalam perbentahan dan pertengkaran ini Biasanya tidak terlepas dari memuji diri sendiri Dan menganggapnya bersih dari segala keaipan Dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan Maka Al-Quran sudah mengatakan wala jangan kalian bersihkan diri kalian sifat orang beriman itu selalu memandang dirinya buruk orang yang baik ketika Sayyidi Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani diperintah oleh nang kuitan Sayyidi Al-Imam Abdullah Ali Drusil Akbar untuk keluar. Napa nah, tujuan dari keluar itu? Ujar nang kuitan Al-Imam Al-Qutub Abdullah Drus kepada nang anak nah, wahai anakku ikam keluar cari orang nang lebih buruk dari ikam cari orang nang lebih buruk dari ikam nang lebih kade baik dari ikam maka keluarlah Sayyidi Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Idrus Al-Adani ini keluar melihat orang Tuhan dilihat biasa-biasa aja artinya Ada butuhan ulama Ada butuhan artinya ahli ibadah tegeritik sudah baik aku pada sidin tapi ngaran orang dapat itu petunjuk itu, lah telah, 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 telah. timbul pikiran Kayak apa aku hendak merasa lebih baik daripada sidin yang ini Si umur tuha pada diaku. tentu ibadah sidin lebih banyak daripada aku tentu sujud sidin lebih banyak dari aku tentu zikir sidin lebih banyak dari aku tentu sidin baca salawat lebih banyak dari aku Ayah apa, aku hendak merasa lebih baik daripada sidin. Tak banyak sidin ibadah, karena terdahulu sidin hidup pada dia. Akhirnya Napa? Oh, tatap aku nang jahat. Baik sidin pada aku. Jalan bertemu kakanakan yang tak anum pada seorang. Baik, aku ini pada nyatanya baik. Ketika tegaritik itu sudah, oh, sudah dapat, orang dapat hidayah, dapat petunjuk, tapi kira pulang. Kayak apa aku hendak merasa lebih baik dari sikap kenakan ini. Sementara aku ditatuhah pada inya tentu lebih banyak maksiatku daripada sikap kenakan. Terbanyak aku menggawi maksiat. Tak aku menggawi dosa. Akhirnya bah, baik inya pulang pada seorang belum bertemuan pulang, nang lebih buruk dari seorang enang. Jalan berdapat uran nang maksiat. Nunggu dosa Nah, ini baik aku pada orang nang ini. Mumpet pikir pulang. Orang nang maksiat ninya maksiat karena jahil. karenanya jahil. Sementara aku melakukan dosa dengan ilmuku. Aku tahu ini kada boleh, aku tahu ini haram, aku tahu ini dilarang tatap kuranja, tatap kugawi dan aku kada tahu akhir hidup si orang maksiat ni itu barangkali nya tobat makanya menjadi kekasih Allah menjadi orang yang dicintai Allah sementara aku saat ini taat barangkali kena aku maksiat lalu ketika aku maksiat dicabut Tuhan nyawaku maka aku menjadi golongan orang yang celaka bah, baik orang pulang pada seorang Akhirnya berdebat lawan orang kafir. Kalau tadi masih kurang nama Berdebat orang oh, kafir ini baik aku pada si kafirnya. Tapi tapi pikir pulang. Wah, ya ini inya kafir. Tapi siapa tahu akhir hidupnya nya bersyahadat masuk Islam. Maka seluruh dosa-dosanya Allah hapuskan. Sementara aku saat ini Islam tapi aku ada tahu Akhir kehidupanku kayak apa Tetap juga aku dalam keadaan iman Dalam keadaan islam Ada bani pulang memastikan Baik seorang pada orang kafirnya. Akhirnya bertemu anjing Oh anjing ini najis Anjing ini Kotor bah, Baik aku manusia pada anjing Anjing kalau manusia sudah baik manusia nang lain pada dia aku binatang anjing nggak pulang ah ini baik baik aku pada baik, anjing, baik, anjing. Baik, baik, baik. anak membawa ke kuitan Jangan, terpikir jalan, jalan, jalan. anjing ini ini bila mati jadi tanah selesai sementara aku bila mati banyak nangku bertanggung jawab di hadapan Tuhan untung anjing pada seorang bahkan kita manusia ini bersuara ya laytani oh seandainya aku jadi tanah mati hancur jadi tanah selesai habis cerita hidup nyaman kita mati kena Masukkan ke dalam kubur hancur awak selesai mak nyamannya cara kayak itu tapi kita ini cagaran di pertang jawab gawian kita nang di dunia ini ada tanggung jawabnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan. Apa nang didengar oleh telinga, apa nang dilihat oleh mata, apa nang diucap oleh muntung, apa nang dirancang oleh hati, ada tanggung jawab hari kiamat kainah. Akhirnya Imam Abu Bakar Al Adani beliau mengambil keputusan bahwa aku nang paling buruk, aku nang paling jahat. Datang Sidin, kawadah kuitan Sidin, bah ulun kada ada nang lebih jahat daripada ulun, ulun nang paling jahat bah. jadi orang itu berhasil, berhasil menemukan jati diri yang sebenarnya menyadari hakikat diri yang sebenarnya bahwa seoranglah yang paling hina kadada kadada yang lebih hina dari seorang nah itu orang yang mulia akhirnya ujaran yang abah lulus jika menakai ujianku lulus jika ujianku Bila nang itu ikam merasa akan hakikat diri ikam seperti itu ikam abah izinkan berdakwah pergilah ikam ke negeri Adan untuk berdakwah di sana. Akhirnya Imam Abu Bakar bin Abdullah Idrus Al-Adani, Al-Adan itu negeri Al-Adan, Al Al negeri Adan. Hmm, pergi sidin ke sana, ketika sampai di Aden, dihalang-halangi oleh orang Aden. Tidak boleh masuk ke Aden sini, kecuali punya keramat, punya kelebihan. Nah, nangaran ini perintah: "Peguruan, kuitan pulang!" Maka peguruan, maka kuitan mau ketemu, harus masuk ke Aden dihalang-halangi oleh orang Aden lalu ujar Sidin, ya sama subbil laban Abu Bakar dahal Aden hai langit tuangkanlah hujanlah engkau dengan hujan susu bukan hujan penyu biasa tapi hujan susu Abu Bakar dahal adan aku Abu Bakar hendak masuk ke kota Aden maka seketika negeri Aden itu mendung dan hujan dengan deras namun anehnya bukan hujan banyu biasa tapi hujan banyu susu dan menurut riwayat masih ada sampai sekarang susu yang turun dari langit itu masih ada sampai sekarang di museum kota Aden itu dan jadi itu nang ujar pengarang jurmiyah Fa ammal ismu yu'rafu bil-khabdi. Adapun Allah bisa dikenal bil-khabdi dengan khafat, dengan tawadu. Baris di bawah itu khafat, itu ya tawadu ke artinya. Tawadu itu menyadari hakikat diri. Hakikat diri yang sebenarnya apa? seorang tercipta dari nang hina dan kemana-mana membawa yang hina dan akan kembali kepada bangkai yang hina sadar nih tuh jadi bila dihina orang ada sakit hati ada tersinggung apalagi hendak berdebat jauh orang nang sifat tawadhu ni ada cagar nak berdebat orang hendak berdebat debat hendak nang menampakkan aku ni alim aku ni pintar aku ni cerdas kemudian pertengkaran ini menimbul ya kah tadi dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan tolak kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan yang berterusan karena engkau tiada bertengkar dengan orang jahil kecuali ia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar kecuali pada suatu masa nanti ia akan habis sabar dan akan marah kepadamu dan akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hati oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Mantara mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah wa man tarakal miraa wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah artinya siapa yang sanggup meninggalkan pertengkaran sedangkan ia adalah di pihak yang salah Allah Ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di tepi surga, di pinggiran surga, dan barang siapa sanggup meninggalkan bertengkar, sedangkan ia adalah berada di pihak yang benar, Allah Ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi di dalam surga. Untung ada uranang ada katuju berdebat betul, 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 betul. di saat orang nak wali ini bakalah surga seorang salah dihuali orang ada melawani surga belasannya seorang bujur dihuali orang ada melawani surga juga dan janganlah engkau tertipu dengan tipu daya syaitan karena syaitan sering mengatakan ada bisikan di hati pada dari syaitan dah engkau mesti bertengkar dengan mereka karena engkau memperjuangkan kebenaran oleh itu ujar syaitan masih ujar syaitan nih bisikan-bisikan di hati oleh itu jangan engkau berlemah lembut dalam hal ini jenangan urat gulo tu bahwa lenda. Sebenarnya syaitan telah banyak menipu orang yang bodoh dengan cara ini, sehingga mereka tercebur dalam jurang kejahatan. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Syaitan dengan tipu dayanya senantiasa berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Lalu ia mengolok-olok orang yang telah ia perdaya itu, membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, yaitu di hadapan orang yang memang mau menerimanya dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati. Salah satu nasihat dari hati ke hati itu berduaan aja madihi. Bukan dengan cara bertengkar. Karena nasihat itu mempunyai cara yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Kalau tidak maka nasihat itu akan berbalik menjadi padihah pembungkaran aib orang lain maka jadilah kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya maka siapa yang selalu bergaul dengan ulama ulama su ulama nang jahat zaman sekarang ini ulama su ketinggalan maka siapa yang selalu bergaul dengan olah masuk zaman sekarang ini, pasti dia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat. Masalah Tarbang Bahari itu, Guru sekumpul tuh pernah di debat hendak di burung berdebat. Artinya haram, terbang tuh haram. Terbang tuh haram, di ulama nih. Mama nantang guru sekumpul berdebat. Ada nah, sih di lawan di Apa yang Di di bahari tuh. Waktu tahun 90-an tuh nah. Begitu di Marta Porto Betarbang, guru sekumpul abut di Berabai nih. Banyak guru-guru nang -guru haram, 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 haram guru ada melawan nih guru ada melawan nih guru semua ada melawan nih tapi sidin si ayah pak. pak datang sidin ke berabai. datang ke berabai di sulaha masjid sulaha hibak masjid sulaha tuh hibak sampai ke atas atas mana mana orang duduk jalan jadi hibak nah, ulama-ulama nang -ulama besar nih hadiran juga Nah, jadi nang nang hendak membuat debat guru sahabat itu tak ada dihirani orang guru sahabatnya malawan ni kada tapi masih datang berapa bahapsian di masjid sulaha betar bang masih pulang ada lalang tak kalah nang debatnya debat buru digampas wah juga di buru di buru juga nah si enang orang ini ni merasa pintar merasa alim merasa berilmu nah minum surat ke kantor di Nurul Musibin Barabai itu nah, menantang berdebat kirim ke pemangkih Abah Mutar menantang untuk berdebat tempatnya di Hutil Puspa bungul ada orang akan berdebat nyata orang nang ini nih ada cagaran maasi pemandiran seorang ini hendak mengajarkan ampunnya aja pada inya nang bujur nah ini 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 tapi orang nang kaya itu tuh mana ada manfaat ilmunya dihirani orang kada patuanya di, diperhatiakan orang kada bahasa ini hendak mencari panggung orang ini menyambat hendak mencari panggung jadi ulama-ulama besar ditantang saya kira seorang timbul nah ada ulama ganal aja kalah lawan dia kok oh, tuh. ada mencari suluk ada mencari nang kebenaran dan itu hendak menyalahkan ampun pun orang aja nah gunanya melawani debat orang-orang semacam ini tuh maka titel doktor li insinyur kepala lungor is satu is dua is tiga is cawu is campur Maka siapa yang selalu bergaul dan ulama zaman sekarang ini pasti dia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat dan susahlah dia untuk berdiam karena ulama so telah mengatakan bahwa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji dan kemampuan mengamukakan hujah dalil-dalil dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik ujar ulama nang jahat neng ini maka hendaklah engkau lari daripada mereka ulama su ulama nang jahat nih seperti engkau lari dari harimau apalagi mengaji jangan mengaji ke situ-situ situ. karena itu bila mengaji lawan guru tuh kita panting panteng, benar nah, nah, tahu nah, nah, si jin itu murid siapa si jin itu murid siapa itu panting itu tahu kalau kada tahu takuni murid siapa si jin maji di mana si jin dan itu termasuk nah, nang dibolehkan bagi orang yang diminta pendapat seandainya menyebut bur, bur, bur. boleh, boleh, boleh. Oh, kalau aja. Aja, aja boleh ya, ya, ya. nih tuh ya, ya, ya. kalau ya, ya. memang kada baik ya, ya, ya. kita tahu nih orang, 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 orang kayak ya, apa aku ya, mau ya. mengaji ke sana kita tahu si dini kada pas orangnya bukan marga dengki kada si dini kada pas kada ahlu sunnah wal jemaah sambet tak ada berdosa nih tuh ada, ada, ada. ada berdosa kayak apa aja ya, 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 ya. mau masuk pesantren situ tahu bila masuk pesantren cagaran. kak kada lakinan lagi cagaran kada bermaulitan lagi maka wah ini ura ura nangka itu bangun pesantren ngarannya harat pondok pesantren imam syafi'i tapi nang diajarakan jauh menyimpang daripada imam syafi'i Harat punuk pesantren Malik bin Anas, punuk pesantren Abdullah bin Abbas. Ini contohnya aja bang. Dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah satu di antara sebab yang menurunkan kemurkaan Allah Taala dan kemarahan manusia. Nah, jadi penting benar mencari guru itulah cari guru nang bujur-bujur mendekatkan kita lawan Allah Subhanahu wa taala. <tuk> Imbah takaji lawan sidin tu seorang asa bertambah cinta lawan Allah. Bertambah cinta lawan Rasulullah. Bertambah rajin baca salawat Bertambah zuhud lawan dunia. Artinya di waktu di majlis sidin barang ada mikirakan dunia. itu guru nang pasta. Amun kita mengaji kalau ada seorang guru nang dibicarakan dunia aja dunia timbul bertambah aku diwajib guru aja pikir kira, kira, kira. aku hendak bola sarang burung kena aja. Eh aku hendak anak hendak menambahi usaha. Gurunya guru, nang menyuruh, roh, roh, roh. gurunya nang menyuruh nambahi usaha. Napa kisah kisah kesugihan tarus, kisah kesugihan tarus. Hmm. Maka ilmu nang bermanfaat itu ilmu nang yuzah hidup kafir dunia nang membuat bapak, engkau zuhud dengan dunia bapak, membuat bapak, kita, 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 kita beranggang bapak, daripada bapak, dunia ujar Nabi Manis dada ilma walam yazdat zuhda wa fi riwayah walam yazdat huda lam yazdat minallah illa bu'da. Manis dada ilma siapa bertambah ilmu? Hanya rajin tulak ke pengajian, ke majlis. Walam yasdat zuhda dan kada bertambah kezuhutannya lawan dunia. Malahan bertambah semangat menyasah dunia, bertambah berhimat menyasah dunia. Hakun aja berhutang walaupun riba. Lam yasdat minallah illa bu'da kada bertambah dari Allah kecuali jauh. Ilmu nang dikajinya di tempat itu hanya maulahinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jadi artinya ciri majelis itu bermanfaat, berkah. Bila kita hadir ke majelis sidin itu kita ada migrahan dunia. Di majelis itu barang karena gurunya kada memandir dunia malahan maulah kita zuhud lawan dunia maulah kita kada migrakan dunia maulah kita hanta lawan dunia di saat itu barang begitu bulik, naharan diurus dunia tak boleh kah pulang nah, artinya kada bertambah lah ini sudah seorang cinta dunia datang ke majelis gurunya pandir dunia gurunya pandir dunia pas bulik terpikir ucapan guru ah, aku ini baik bertambah sarang burung ini nyaman eh baik nambah usaha aku, lah. Biar model mehutang, jebang, aku nah biar modal hutang ada ya aja bang aku mau hutangi nah ya sudah kemudian penyakit yang kelima penyakit lidah memuji diri sendiri para jemaah sekalian insyaallah malam kamis Dudi, du, bukan Kamis ini lain Kamis Dudi Insya Allah di majelis kita akan mengadakan peringatan agung Isra Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul abah guru sekumpul jadi malam Kamis Dudi itu bertepatan dengan malam 27 Rajab pasto malam 27 Rajab dan insya Allah akan dibacakan uh, diriwayatkan hadis yang diriwayatkan langsung oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani tentang keutamaan fadilat puasa pada tanggal 27 Rajab gitu. jadi karena kita riwayatakan kita bacakan sanat kita sampai kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani dari siap bukan jilani sampai kepada baginda Nabi kita riwayatkan hadisnya keutamaan puasa di tanggal 27 Rajab itu namun kawa bagi nang belum menggawi lagi kawa aja langsung enak mulai hari Kamis tuh Kamis lah Kamis Jumat Sabtu nah kawa puasa tiga hari itu sama beribadah siang malam 700 tahun nah jadi Insyaallah Allah menyumbali sapi hari anu olah hari apa ada hari, hari kami segar berarti hari Selasa oleh nyumbali ini Selasa karena nyembeli kita ada bintan ini kita ada bintan nah, kita ada rencana nukar dari dana kita bila sapi saya ikong